cepat, ayo. Apep, kita mau kemana sih? Tadi aku nonton di berita kalau Excel sahabat kita meninggal, Safa. Apa? Iya, aku nggak bohong. Untuk memastikan, kita harus ke rumahnya sekarang. Iya, Pep. Ayo kita ke rumahnya sekarang. Ayo, Safa. Rumahnya ini di tempat terpencil, Safa. Kata warga di sini, kalau udah gelap, nggak baik. Malam-malam datang ke sini. Ya udah, ayo, Pep. Cepat. Nih, rumahnya ini melewati gunung dan lembah. Ah, kamu ini jangan bercanda. Nah, ini kita sampai. Excel! 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 Pintunya nggak dikunci, Safa. Kayaknya nggak ada orang deh. Ya udah, kita masuk aja. Benar, ini rumah Excel. Iya, dia itu anak yatim piatu. Dia itu ya tinggal sendirian di sini. Oh, kasian banget ya, kecil banget rumahnya. Kamu nggak boleh gitu, Safa. Aku yang membayar semua sekolahnya Excel. Kamu lihat nih, setiap hari dia cuma makan pisang, Safa. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda, aku serius. Udah ah, kamu ini jangan bercanda. Sekarang Excel di mana? Aku nggak tahu Excel di mana. Tapi aku lihat berita semalam, kayaknya dia dibunuh orang. Kan berita itu belum tentu benar. Mungkin Excel lagi liburan. Hei bodoh, Excel itu miskin. Makan aja susah, gimana mau liburan? Bego banget sih kamu. Ayo kita pergi. Mau ngapain lagi, Pep? Ini topi kesayangan Excel. Berdiri kamu. Sekarang telepon orang tua kamu. Lalu minta uang 500 juta. Baru kamu saya lepaskan. Aku bukan anak orang kaya. Aku ini anak orang miskin. Kalian berdua salah orang. Kamu jangan bohong ya. Sekarang kamu telepon orang tua kamu. Aku nggak punya HP, Kak. Aku anak orang miskin. Bunga, apa kamu yakin ini orangnya? Jangan-jangan kamu salah orang. Sepertinya dia memang anak orang miskin, Bunga. Tunggu di sini. Panggil Adit. Lepasin aku, Kak. Aku mau sekolah. Sahabat aku udah nunggu. Apa? Sahabat? Kamu punya sahabat? Siapa dia? Apa dia anak orang kaya? Iya, Kak. Dia anak orang kaya, pemilik sekolahan itu. Bunga, cukup. Kita salah orang. Ya sudah, lepaskan dia. Jangan. Itu bisa berbahaya. Dia bisa membocorkan rahasia kita. Bunuh dia. Terserah. Yang penting kita harus mendapatkan sahabatnya. Jangan, Kak. Dia tidak bersalah.
Permisi, bos. Ya. Hari ini Tuan Muda ada jadwal les tambahan. Kamu antar dia. Kalau sudah selesai, kamu kesini lagi. Kamu antar saya mau pergi. Baik, bos. Permisi, bos. Apep, kamu pulang naik apa? Gak tahu nih, naik apa. Sopir aku tuh suka kesiangan. Kalau kamu naik apa? Tadi rencananya aku mau ikut kamu. Masalahnya aku juga belum dijemput. Ya udah, aku pulang duluan ya. Dadah, Pep. Aku pulang duluan ya. Ya udah, kamu hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu besok. Dadah. Dadah. Dadah, Pep. Dadah. Dadah. Si gendut ini pasti lagi tidur, makanya nggak jemput aku. Tuh kan nggak diangkat. Iya kak, ada apa? Adek, ikut kakak yuk. Kita beli permen. Makasih kak, aku udah bosan makan permen. Ayo ikut kakak, nanti kita jajan yang banyak. Enggak kak, makasih, aku lagi nunggu jemputan. Siapa kalian? Ikut kami sekarang. Itu paling pistol mainan kak. Maaf bos, saya ketiduran. Tolong! Habisi sopir itu. Tolong! Bawa dia.